ucapkan kepada semua peserta-peserta untuk pertandingan dan bengkel pengkarya filem muda penghasilan filem menggunakan iPad untuk tahun 2022. Okay, selamat datang saya ucapkan untuk sesi kita pada pagi ini. Jam di MacBook saya menunjukkan tepat 10.05 minit. Jadi saya mohon kepada semua peserta-peserta untuk ajak rakan-rakan yang lain yang belum lagi join kita punya sesi pada pagi ini. Mungkin mereka terlupa kan. So bolehlah ingatkan rakan-rakan yang lain menggunakan grup Telegram yang kita ada ataupun mungkin you all boleh personal personal message lah, personal text dengan rakan-rakan yang lain. Okay. Sementara kita menunggu rakan-rakan yang lain masuk, saya nak check dahulu sama ada kita punya penceramah dah ada ke belum. Okay, untuk pagi ini insya-Allah kita semua akan bersama dengan Prof. Madya Dr. Azma. Dr. Azma berada di talian? Ya, Cikgu Syukri. Alright, very good. So, penceramah kita dah bersedia. Okay. Jadi, sekarang ni kita ada lebih kurang 56 peserta yang berada dalam Webex kita. Mungkin saya boleh ingatkan untuk Cikgu L, jangan lupa untuk livekan di YouTube. Dah, dah. Alright. Live dah. Terima kasih Cikgu L. Baik. Sama. Sebelum kita melangkah ataupun kita mulakan program kita, baiklah kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar sekolah seluruh Malaysia sama ada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah yang bersama-sama kita pada pagi ini untuk berbengkel berbengkel bersama kita pada pagi ini berkaitan bagaimana untuk kita menghasilkan filem sepenuhnya menggunakan iPad. Okey. Baik. Saya sharekan, saya kongsikan pada anda semua jadual perbengkelan perkarya video muda kita. Okey, kita hari ini 23 April. So, topik kita hari ini adalah menggabungkan augmented reality untuk efek yang menarik menggunakan reality composer. Okey, reality composer berada di iPad pelajar-pelajar semua. Okey, jadi pastikan sebelum saya paskan mic ni pada Dr. Azman nanti, just make sure you have download Reality Composer application from App Store, okay? Free, tak perlu bayar. Itu yang menariknya dan kita akan belajar sama-sama untuk bagaimana menghasilkan augmented reality, okay? Dan insyaAllah pada petang ini, hari yang sama, tepat jam 2:30 petang, kita akan bersama berbengkel untuk suntingan filem menggunakan iMovie, okay? So ini orang cakap final editing kita, kita akan buat di iMovie lah, final touch. Alright, suka saya ingatkan, ini adalah poster, okay, kita punya penceramah yang mana untuk program ini urusetianya diketuai oleh Cikgu L. Gamilo. Kemudian ini adalah barisan penceramahnya. Okay, kita dah bersama dengan Cikgu Lam. Kemudian kita dah bersama dengan Cikgu Razif pada first bengkel dengan Cikgu Lam. Kemudian next bengkel bersama dengan Cikgu Razif. Kemudian next bengkelnya dengan Dr. Hassanah. Last week dengan saya sendiri, Cikgu Syukri Sulaiman. And for today, we are going to learn from Professor Madya Dr. Azma berkaitan dengan augmented reality. Oops, sorry. Okay, this is our poster. Okay, kalau pelajar-pelajar masih ingat, last masa saya sharekan saya punya idea berkaitan dengan filem pendek saya, saya ada tunjukkan harimau yang berada di hutan. Dan saya ada highlightkan sedikit harimau itu dibangunkan menggunakan reality composer. Okay, so dan hari ini kita akan belajar bersama dengan Prof. Madya Dr. Azma, merupakan seorang Apple Distinguished Educator, ADE, dan juga Apple Professional Learning Specialist, APLS, daripada University Technical Malaysia Melaka. Okay, seterusnya, sudilah saya ingatkan berkaitan dengan adab-adab dan juga tata cara lah berbengkel kan. So, untuk semua pelajar, bila kita sentiasa remind, repeat, repeat and repeat, insyaAllah dia akan jadi kita punya behavior, okay? Sesi webinar ini dirakam
sepenuhnya bagi tujuan ulang tonton, dan kita akan bantulah kalau mana-mana part yang pelajar-pelajar terlepas nanti. Mungkin Dr. Azmar dah ke depan, you all tak sempat nak kejar kat mana Dr. Azmar ajar, jangan risau, kita ada rakaman, recording session, okay? So nanti kita akan kongsikan rakaman tersebut. And the next one is, please make sure mic anda dimutekan, okay? Semasa sesi pembentangan sedang berlangsung, unless you all ada soalan, okay? Unless you have a question you want to ask dekat Dr. Azmar, you can unmute. Alright, the next one is, sila pastikan anda tidak berkongsi paparan skrin. Don't use your share screen. Okay. Next. Semasa sesi webinar sedang berlangsung, boleh gunakan ruangan chat. Dan saya hari ini, Cikgu Syukri Sulaiman selaku moderator, akan membantu pelajar-pelajar untuk tanyakan soalan di ruangan chat kepada kita punya penceramah. Dan akhir sesi, kita akan ada sesi soal jawab lah bersama dengan pembentang. Just in case you have any question about AR or augmented reality, you can directly ask to Dr. Azmar, okay? And hari ini, saya suka ingatkan, sebelum sesi kita berakhir semua, insyaAllah kita akan dapat satu penerangan daripada pihak urus setia berkaitan dengan syarat-syarat pertandingan. Okay, so pastikan pelajar-pelajar semua bersama dengan kita sehingga akhir sesi. Okay, kalau seandainya pelajar nak tanya berkaitan dengan the rules about this competition, you can ask directly, okay? Alright, Dr. Azmar, if you are ready, saya akan paskan mic ini pada doktor. Doktor dah ready? Okay, terima kasih, Cikgu Syukri. Okay. Pelajar-pelajar, sekiranya anda dah ready, bagi kami thumbs up menggunakan button reaction untuk kami tahu yang anda semua dah bersedia. Alright, thank you. Dr. Azmar. Ready to go. Alright. 5, 4, 3, 2, 1 macam movie. Kita start secara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk program kita hari ini, dan insyaAllah nanti petang the last one. Kita dah masuk ke 10 terakhir Ramadan dan mudah-mudahan semua semangat dia sama macam semangat ikut program ni juga di 10 terakhir Ramadan insyaAllah. Okay, cikgu nak share the slide dulu ya. Kalau ada batuk-batuk sikit, minta maaf ya. Karena post-COVID ni belum ini lagi, belum settle lagi ni. Dah sebulan lebih, masih batuk juga. Ada juga screen? Tak ada. Belum lagi, doktor. Can share, you can share under the host or co-host, presenter makes you presenter. Tolong buat saya presenter dua-dua. Okay. Yang profesor okay. Mana satu lagi? Lagi satu yang dekat atas tu buat presenter juga. Ada dua. Satu pakai Mac, satu lagi pakai iPad. Just me satu saja. Tak apa, jadikan yang Mac dulu nanti. Lepas tu nanti tukar. Okay. Okay, Mac lah. Right. Okay, doktor. Okay, nampak. Sekejap. Okay. Kat situ dah nampak slide kedua ada. Okey. Right. Pelajar-pelajar sekalian, anak-anak yang kami sayangi. Nama saya Azmar Putra dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Di Malaysia itu ada satu universiti, Technical University, jadi semua tu kat situ engineering.
Engineering, jadi cikgu dari Faculty of Mechanical Engineering. Dan bidang cikgu adalah vibration dan acoustics. Cikgu juga seorang Apple Distinguished Educator dan Apple Professional Learning Specialist. Okay, so itu perkenalan ringkas ya. So hari ini kita akan tengok berkaitan dengan augmented reality ya. So apa itu augmented reality? Tak payah hafal definition dia ya. Nanti kita tengok video, kita tahu apa itu augmented reality ya. Definition secara ini tak payah. Dia reality yang kita augmented. Itu yang senang ya, reality yang kita augmented. So macam mana kita nak augmentedkan reality itu? Okay, cikgu akan share the video dulu. So akan kita tengok sama-sama eh. Dr. Azma, kena share semula? Ya. Sebab? Ya, ya. Oh, okay. Ni nak share. Alright. Ya dah quick time eh. Oh, kejap. Belum optimize share. Optimize. Move motion in video eh. Betul. Okay. Okay, ada ya? 3, 2, 1. Hopefully suara ada. Very good. Assalamualaikum. Guru. Oh, guru. Waalaikumsalam, Faiz, muridku yang soleh dan handsome. Lawa lah topeng guru. Terima kasih Faiz. Topeng ini memang dibuat dari metal terbaik di dunia, Damascus Steel. Guru reka bentuk dan buat dengan menggunakan teknologi Industri 4.0. Yes, Zah! Saya siap melaksanakan tugas guru. Bagus. Seperti yang kamu tahu, bumi sekarang semakin teruk karena pemanasan global. Perhatikan di sana. Kadar CO2 sekarang di bumi adalah 417 part per million. Kat sekolah kamu ada belajar semua benda ni kan? Rasanya macam tak ada guru. Lah, lepas tu kat sekolah kamu belajar apa? Hey. Ada satu makhluk jahat yang sebabkan perubahan iklim ni. Nama dia Iklimus. Manusia memang naif. Aku hanya memanfaatkan nafsu serakah manusia yang nakkan kenikmatan dunia dan kuasa. Tapi tak kisah langsung dengan kerusakan alam. Hutan-hutan dia tebang. Pemakaian bahan api fosil secara besar-besaran. Sisa kimia dari kilang dibuang ke sungai-sungai. Sampah plastik tak terkawal. Ya, teruskan wahai manusia, maka bumi akan semakin rusak dan aku yang nanti akan mengawal dunia. Iklimus punya satu sfera elektron yang menyebarkan tenaga jahat perubahan iklim. Tugas kamu adalah mengambil keris suhu untuk menghancurkan sfera itu. Masuk ke portal itu sekarang. Well done, Faiz. Sekarang, pergi ke tempat Iklimus dan hancurkan sfera itu. Guru akan bagi kamu satu kendaraan. Lah, difficult
Eh, kan naik basikal tengah tren sekarang nih. Lagipun lebih sihat dan tak hasilkan CO2. Dah, anak muda jangan banyak komplain. Pergi sekarang. Faiz, Faiz, takkanlah hero naik basikal. Perkenalkan Spaceship Sevia, kapal jimat tenaga dan mesra alam yang guru bangunkan khas untuk kamu. Ini best. Terima kasih guru. Berangkatlah muridku. Semoga Allah selalu bersamamu. Okay, so itu tadi video separuh tak full video. Semua materialnya dah ada tapi cikgu tak sempat buat sampai habis. Nanti kalau dah ada yang full nanti kita post the the link lah cikgu upload di YouTube. So macam mana tadi? Okay tak? Kalau okay bagi thumbs up dan kita akan tengok. What is the, tadi boleh nampak dekat dalam video tadi nampak ada beberapa objek yang dia sebenarnya tak real tapi macam real betul objek-objek yang tak mungkin kalau cikgu nak datangkan objek tu tak mungkin karena dia memang tak real tapi nampak dalam video dia macam real. That is augmented reality kita nak ada dia something yang kita create secara digital dekat luar dan kita masukkan dalam movie dan dia berada dalam 3D space. Dia seakan-akan berada dekat dalam movie kita tu sebagai benda yang 3D dan nampak real. So that is augmented reality. Okay. Cikgu stop sharing lagi. Cikgu balik pada keynote. Okay, so ada yang boleh sebut apa-apa je tadi elemen augmented reality? Boleh bagi dekat chat? Apa je elemen augmented reality dalam video tadi? Ada yang boleh ini dekat chat? Ada Cikgu Syukri? Ada yang komen? Belum ada. Ada yang perhatikan tadi apa aja? Bukan yang objek yang spesifik tu, yang spesifik dalam dekat dalam video tadi. Topeng betul. Ada lagi? Topeng betul. Ada lagi? Keris, well done. Topeng iklimus betul. Kapal tak mungkin real Betul, spaceship Apa lagi?
Ah, portal, portal itu augmented reality atau portal itu augmented reality atau green screen? Nanti portal tadi itu green screen ya. Nanti petang-petang nanti mungkin Cikgu Kamaria akan bagi lebih detail lah tentang green screen, tapi Cikgu sini tak share dari green screen ya. Tapi portal tadi it's a green screen. Ada satu lagi diorang tak sebut, Dr. Azmar. Masa Chris tu keluar, ada something dekat sebelum Chris tu keluar kan? Yang spiral tu. Yang spiral tu juga sama. So, itu objek real, augmented reality juga. Yang spiral. Everything yang nampak 3D, yang nampak 3D, everything nampak 3D, that is augmented reality. Kalau portal tadi masih boleh kita buat 2D. Dia nampak 2D. Betul, yang jawab teks cuma satu ya, yang perasan ada teks yang jatuh di jalan tadi kan. Okey. Ada keluar ni, Cikgu Syukri, slide? Ada, tapi dia putih je. Putih je? Sekejap, kat sini ada. Sekejap. Stop sharing. Yang inilah. Tiga nak video ini. Ini nampak eh? Jelas. Kalau okay. Okay. So ini diantara ini tadi kan. Topeng, kalau tengok ni topeng ni, nampak real eh? Topeng tu eh? Nampak real macam cikgu pakai topeng betul eh? So this is augmented reality. Cikgu tengok sendiri pun, wow, yang buat 3D objek ni memang power. So very real dia punya, itu nampak macam steel, besi betul eh. Kemudian ni yang teks jatuh dekat jalan. Ya, 417 ni PPM 4 per million CO2. Dan kalau kita tengok position dia tu memang betul-betul 3D, so that anak saya yang saya suruh jalan kat belakang ni, dia boleh jalan kat belakang ni. So position dia tu betul-betul ada space dan dia boleh kesan ada objek dekat belakang. So that's the power of augmented reality. Okay, so dia betul-betul macam ada real. Kalau dia tak real tu macam kalau orang jalan mungkin dia macam go through the 417 kan, tapi ni dia dekat belakang. So it's something yang you all nanti kena thinking masa buat video. Macam mana nak buat dalam konteks yang macam tu. Kita ada di depan, kita ada di belakang sesuatu macam ni. Kemudian yang Chris, yang tadi. Chris, ada box dan sebagainya. Nanti kita sama-sama nanti go through macam mana nak buat the very simple ni. Kemudian kapal ni kan, kapal ya. Ini kapal juga nampak real eh? Macam ada dekat depan rumah dan sebagainya. Jadi cikgu memang pergi dekat area yang dia luas Area yang luas, jalan dia luas supaya dia boleh nampak dia turun dekat situ So ini cikgu kena naik kereta ni pergi kat sini untuk ambil the scene So nanti juga you all masa buat video nanti put effort sikit untuk ini kan the scene mana yang sesuai Okay. Alright, so apps yang kita pakai namanya adalah Reality Composer. Ini agak lambat kat sini. Belum keluar lagi. Dah keluar Cikgu Syuk? Ada. Slide dia. Nampak dah. Itu masih freeze. Okay, sekarang ni doktor punya screen yang stop. Masih freeze eh? Okay, kami dah nampak dah. Cikgu Syukri. Nampak doktor jelas. Hello, Cikgu Syukri. Yes, saya dengar.
Saya dengar suara doktor. Suara tak dengar. Kita dengar suara Dr. Azmar. Kami dengar suara doktor. Hello? Ya, doktor, kami dengar. Kami dengar suara doktor dengan jelas. Suara tak dengar juga cukup. Suara saya okey, dengar tak? Dengar, sangat jelas. Dengar, suara doktor sangat jelas. Dengar. Slide dekat nampak. Itu masih freeze. Eh? Sekarang slide kita nampak reality composer punya slide. Pasal dekat iPad saya ni slide masih freeze ni. Kita okey dekat situ dah tunjuk. Ya, nampak slide yang kelima reality composer. Nampak? Dah. Okey. Alright. Nah, ni dah tunjuk internal asset belum? Dah. Nampak. Nampak internal asset. Dr. Azmar, boleh dengar suara kami? Rasa lain Dr. Azmar ni. Okey, untuk semua pelajar-pelajar dan juga yang berada di YouTube sekarang, kita bagi ruang sedikit untuk Dr. Azmar. Mungkin dia ada masalah dengan internet connection. Okey. Mungkin Encik Goel boleh bantu saya untuk call personal dengan Dr. Azmar. Baik. So untuk semua pelajar-pelajar, kita bagi peluang sekejap. Bagi masa sedikit. Kita bagi masa sedikit pada Cikgu Azmar untuk betulkan internet connection beliau. Okay. Dan sambil-sambil tu, ini peluang kalau siapa yang belum lagi download Reality Composer punya application, please. Get from the App Store now, Reality Composer, and then just download masuk dalam iPad. Sementara kita menunggu Dr. Azmar untuk sambung sesi beliau sekejap lagi. Okay, jadi mungkin Cikgu Syukri mungkin boleh share sebab sebelum ni pun Cikgu Syukri pernah buat juga perkongsian AR Maker. Maknanya untuk buat AR ni bukan hanya Reality Composer sajalah yang boleh buat kan. Cuma untuk sesi kita ni kita buat sharing tentang Reality Composer. Yes. Reality Composer ni satu apps yang sangat menarik lah. Okay. Dia sangat membantu lah. Sangat membantu pelajar-pelajar. Macam kami yang soal guru ni pun sangat membantu untuk kita nak buat especially in PNP kan. Kita punya pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, luar kelas, so very helpful lah. Okay, so pelajar kena gunakan kesempatan ini untuk pastikan you all dapat macam mana cara nak bangunkan Reality Composer dan pastikan, ini yang paling penting, anda semua kena guna elemen Reality Composer, Augmented Reality ni dalam pembikin atau you all punya filem nanti. Kan? Ustaz Syu, dalam chat ada seorang peserta dia bagi tanya, dia bagi tahu dah. Haziq, dia bagi tahu tak dapat install pada iPad iOS 12. Jadi untuk makluman semua peserta ataupun student, masukkan Dr. Azmar dulu. Untuk makluman semua student, sekiranya anda punya iPad all version, maksudnya iPad yang tidak kena update the latest iOS. So kalau anda punya bawah daripada iOS 12, memang Reality Composer dia minima dia iOS 13 ke atas lah. Tapi jika anda menggunakan device iPad yang lama yang tak boleh update iOS, sebenarnya anda boleh guna Jig Space. J-I-G, sekejap cikgu tak type. Jig Space. Okay. Yang ini pun dia ada built-in. Siap-siap dah
AR yang kamu boleh gunalah sama ada dalam laut, di space, spaceship punya gambar, dan ada lagi lah beberapa apa nama image yang ready made dekat Geekspace tu. Okay, thank you Cikgu El. Dr. Azma, boleh dengar suara kami? Boleh, boleh. Alright. So, okay. Cuba Dr. Azma share sekali lagi. Ni masih ada dekat situ kan? Dekat screen kan? Betul. Yeah, internet asset. Internet asset, yes. Sekejap ya. Right. Cuma kami tak nampak muka doktor. Sekejap. Okay, so tadi internet ya, minta maaf. Baik. Baik, kita terus pergi ke Reality Composer ya. Okay, so kita buka. Everyone ready ya? Everyone ready? Semua dah download ya? Apps Reality Composer ya? Okay, so kita akan pergi Reality Composer. Okay. Jap ya. So sekarang akan share dari iPad pula. Lupa. Tadi masih dari Mac. Cikgu El minta tolong jadikan ini. Jadikan host ya. Untuk yang lagi satu. Okay. Ke iPad eh? Done. So, video. The screen. Start broadcast. 3, 2, 1. Okay. Reality Composer. Reality Composer. Okay. So, logonya macam ni. Kita akan compose the reality. So tap pada Reality Composer. Okay, masuk aja kita ada. Kalau yang belum mungkin dia satu aja create document. Betul eh? Create document. So just tap pada create document. Okay, good try to be a bit slow eh. Okay, so sekarang kita nak buat peti keris tu. Yeah, kita akan fokus untuk buat peti keris. Tadi peti keris tu kita letakkan, cikgu letakkan kat mana? Dekat tanah ke atau dekat dinding? Dekat mana cikgu letakkan? Dekat tanah eh? So di antara sekarang ni, Reality Composer, nanti iPad kita dia nak cari the reference. Objek tu nak letak dekat mana? Kalau kita nak buat objek dan letak dekat tanah, sama macam kapal spaceship tadi kan, spaceship tu dia dari atas turun jatuh landing dekat tanah. So kita pilih horizontal. Okay. Vertical, kalau kita nak letak something dekat something yang vertical, ya, yeah, dekat dinding, let's say kita nak letak lukisan ataupun nak letak something 3D tapi dekat dinding, kita pilih vertical. Kalau cikgu pakai topeng tadi, cikgu pilih mana? Yang cikgu pakai topeng tadi, cikgu pilih mana? Face. Betul. Ni face ni. Ya. Yeah. Tapi yang face ni hanya boleh dekat iPad yang ada Face ID. Ya, yeah, kalau buka iPad pakai Face ID, ah ini boleh. Tapi kalau iPad yang masih buka pakai jari, pakai ibu jari itu, makna yang ini tak, kita tak boleh pakai yang ini. So, hanya untuk pakai untuk iPad Pro saja. Tak apa. So, nanti you all nanti sesuaikan. Sesuaikan dengan iPad yang ada, apa yang nak buat. Kalau memang face tak boleh buat, mana tak boleh pakai itu. So, the whole thing itu kena fikir dari awal. Apa hardware yang kita punya dan sebagainya, apa limitation dan sebagainya.
So kita pergi pada horizontal, eh, pasal kita nak buat peti kristal tadi. Okay, so this is the virtual 3D space, eh, the virtual 3D space. So kalau cikgu pakai jari, eh, pakai jari dan gerakkan ini, so dia akan ada infinite 3D space, eh. So ini ground dia ni, ini tanah dia. Pasal kita pilih tadi yang horizontal kan, so ini tanah dia. So tanah dia ni boleh sampai infinite ni. Eh, kalau kita pergi terus ke sana, terus kita pergi mungkin sampai ke Terengganu lah, tempat Cikgu L. Eh, kalau mungkin agak ke kanan sikit, mungkin sampai ke Cikgu Syukri. So ini infinite, infinite space. Maksudnya kita boleh buat kita punya 3D space tu nanti datang dari mana kan? Kalau sini dah titik ini dia. The focus, so mana kita nak naikkan dia, kita nak dia dari sana dulu, dari jauh dulu dan datang ke sini dan landing kat situ. Okay, tu nanti. Alright, so dekat atas ni kita ada plus, ada play, ada AR, ada ini. Tapi cikgu nak tunjukkan dulu yang plus. Plus tu maknanya kita nak masukkan something, eh. Kita nak masukkan objek dekat sini. Eh, so kita tambah dan plus, dan kita ada macam-macam shape. Eh, sebelah kiri ni kita ada basic. Basic ni dia sama macam keynote, eh. Ada basic yang shape dekat keynote tu. Kalau basic ada garis, ada rectangular, ada segitiga, tapi ini 3D semua. Eh, yang ini 3D. So ada bentuk kubus, eh, ada silinder, ada sphere dan sebagainya. Activities bla bla dan okey. Kalau ini yang tak ada, makna ni ada button download ni, boleh download. Kalau yang semua ni aset-aset ni tak ada, boleh download, eh. Okey, kita pergi pada yang basic dulu. Semua dah, eh? Dah? So jangan seboleh mungkin jangan ada yang tertinggal. Kita pergi pada ini dulu yang basic. Nah, kita pergi pada tu, kita tap apa ni, the cube, eh. Kita tap the cube. So dia akan, masa kita tap tu dia akan berada dekat tengah. Dekat tengah. So kalau kita tengok ni 1 meter, yang ini ni. 1 meter, eh. Mana dari sini ke sana tu agak-agak 1 meter macam tu. Okey. Setiap satu garis tebal ni 1 meter dengan dia. Okey, so this is our 3D object. Kalau kita tap dekat dia, dah keluar the circle, eh, keluar the circle tu, dan kita tap dekat ground ni, so kita boleh pusing. Okay. Kita boleh pusing. Kalau yang apa nama, yang circle ni, kat sini ada panah atas, XYZ, eh, XYZ. So ada, let's say dekat sini X, dekat sini Y, dekat situ Z, eh. Kalau cikgu nak tarik dekat sini, ini X lah. X, mana tarik sana. So dia 36, 38 cm dari titik tengah, eh. Macam tu. Ini kita nak gerakkan dia X, Y, Z, eh. Okay. Nak tarik ke depan, mana yang depan ni tarik. Okay. So, kita akan balik sana. Sama juga kalau kita nak atas, mana tarik yang ini ke atas. Okay. Right. So kalau kita nak pusing dia, circle ni kita rotate je. Kita rotate. Okay. So dia ini pusingan searah X, eh. Searah X. Kalau kita nak pusingan searah Z, pusingan rotation around the z-axis. Makna kita pusing tanah ni, kita pegang tanah ni sampai dia jadi nampak circle yang nampak circle lah. Nampak circle yang tu. Ha, tu macam tu. Macam tu kan? Dan nampak circle yang horizontal tu, baru kita pusing. So ini pusingan ke around the z-axis.
Sama juga kalau kita nak pusingan around the y axis yang sini. Pusing lagi tanah. Sampai dia keluar yang ini. Yang biru ni kan. Dr. Azma. Ya. Bila Dr. Azma pusingkan tanah tu berapa jari Dr. Azma guna? Saya guna satu jari je. Okey. Guna satu jari je. Pakai dua boleh tak? Pakai dua dia akan boleh try. Kalau dua dia akan shiftkan the center. The center of the ground dia akan shift around the ini. Pakai satu jari dia akan pusingkan tanah. So kita pakai satu jari ya. For this purpose kita pakai satu jari, jangan dua jari. Okay, so sama macam tadi juga. Kita pusingkan around the circle kalau kita nak buat rotation dia berapa sebagainya. Okay, that's the basic. Itu basic dia pasal kita sekarang main dengan dunia 3D ya. Dunia 3D akan ada X, Y, Z. So special our special awareness tu kena ada juga pasal kita dekat 3D. Alright. Okay, dah kita main dekat cube aja. So saya cikgu tap lagi pada luar. So dia hilang. Dan kita tengok the button yang ni. Button yang paling kanan ya, sebelum titik tiga. So ni button ni adalah button properties, maknanya dia akan define the ini of the material. Kalau kita tap ni, kita jangan ini dulu kalau tanah dia tak ada. Kalau kita tap pada cube tu. Okay. So kalau kita tap pada cube, dekat sini ada scale, kita boleh scalekan dia. Okay. Kita boleh scalekan dia. So kita nak jadi 200%. 200%. Okay. Ni kalau kita tengok dia dah masuk dalam tanah ya. Betul ya? Dia dah masuk dalam permukaan tanah. Dia dah berada dekat negatif Z dekat bawah. So kita tap lagi, kita angkat dia sikit. Sampai dia snap. Ini function daripada magnet ni untuk snapping. So dia akan snap pada the ground. Ini dia dah ada. Okay. Kita pergi pada geometri dia dulu ya. Kalau kat sini kita tengok ada width, ada lebar dia, tinggi dan dalam. So kalau kita adjust the width, dia akan panjang macam tu. Okay. Depth. Mana ketebalan dia. Height. Mana tinggi dia. Macam tu kan. Okay. So boleh play dulu dengan ni. Around 1 minit. Kalau ada soalan, boleh tanya dulu. Pasal ni dah jadi the one surface of the peti tadi tu kan dah jadi kan. One surface of the peti tu dah jadi. So, ni yang kita nak buat. Ada. Okay semua. Ada yang tertinggal? Okay. Everything is okay. Eh? Alright. So sekarang kita nak buat the box ya, the peti tadi tu kan. So perlu tak kita masukkan aset lagi? Tak payah. So kalau kita tap sini, kita tap sekali lagi. So dia nampak ada pilihan select all, replace, modify, cut, copy, duplicate. Eh? So kita duplicate. So yang sekarang ni yang sini dia dah tak nampak. So cikgu gunakan dua jari untuk pinch out ya. Eh. Pinch out. Ya, yeah. Pinch out dan alihkan ke sana sikit. So dia baru nampak semua. Okay. So tap pada yang tu kita nak dia berada pada sebelah sisi sana kan. So pergi pada yang biru ni. Lepas tu sana pula, alihkan dia. Okay.
Dah. Jadi dua kan? Okay, so kita nak satu dan dua sisi yang ni untuk tutup dia kan? Untuk tutup dia. So kita tap ni, kita duplicate lagi. So sekarang ni kita nak rotate macam mana? Kita nak rotate macam ni, kita nak rotate macam tu, kita nak rotate macam tu, gitu kan? So kita nak rotate sini kan? Around the Z axis. Okay. 90 degree. Lekatkan sana. Okey. Lekatkan kat situ. Lepas tu ni terlalu panjang. Terlalu panjang, apa kita buat? Scale atau width atau height atau depth. Apa perlu kita buat? Buat scale boleh tak? Buat skill tak boleh. Pasal buat skill ni, kalau kita skill, dia akan terskill semua. Dia akan skill semua the whole thing. With length dan height and depth, semua akan skill. So, kita nak pendekkan dia. Jangan panjang sangat kita nak ini kan. Mana dia yang pendek? Ini width ya? Width, ah, itu width. Pendekkan dia. Di sana. Pendekkan lagi. Okay. Pendekkan lagi, terlampau pendek pula, panjangkan sikit. Panjangkan sikit. Okey. Dan. Dan, so kita nak tutup. Ini lagi satu kan, so tap, duplicate. Bagi dia ke depan. Nice. Eh. So cuba tengok apa perbezaan antara ni, ujung sini dengan ujung sana. Nampak ni tak nice sangat kan? Macam kita paku dia. Eh. Macam ni kita lekatkan macam kita paku dekat situ. So kita nak dia flush dekat dalam ni. Tak apa, kita bawa masuk aje. Tetap kita bawa masuk. So dia nampak flush nicely ya. Ini juga sikit tap, okay. Right, ada yang berjaya boleh buat. Jaya. Okay, nice. Okay, so sekarang boleh tak kalau kita grupkan dia macam keynote juga, kita nak grupkan the shape. Boleh tak kita grupkan dia? So kalau sekarang ni dia masih satu elemen masing-masing, elemen yang asing-asing ni. Ni kalau cikgu alihkan yang ini, so dia akan alih ya. Tapi sekarang kita nak grupkan dia, so senang. Masa kita nak alihkan tu, dia akan alihkan the whole thing. Okay. So macam mana nak grupkan? Tap satu, tahan, pakai lagi jari satu, tap, tap, tap. Okay. Dan group. Okay, pilihan group, group. Coba, boleh buat tak? Tap satu, tahan. Yang lain, pakai lagi jari yang lain. Tap, tap, tap. So, baru pop up, ada keluar group dan group. So, ini dah group the whole thing ni. Nah, ini kalau kita pusing, ni dah semua pusing kan? Kita tap pada design kan, doktor? Pada elemen tu kita tap. Okay. Tap pada satu elemen, tahan. Pakai jari yang lain, tap yang lain. Boleh? Ada yang berjaya?
Jadi, okay. So, kita nak buat yang lain jadi eh. So, sekarang ni dia dah group. Ha, ni kalau kita dah alih-alihkan macam ni, dia dah semua sekali jalan eh. Okay. Tadi kita lupa buat dia punya, kita nak buat tutup dia. Eh, kita nak buat apa ni? Tutup dari peti ni. terlupa tadi ya. Cuba cikgu ungroup dulu. Cikgu duplicate lagi yang ni. Eh, mana dia? Haa, tu dekat sana. So, okay. Nice. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Ini tak buat group. Okay. Okay, so ini tutup dia. So kita nak rotate around the Y eh. So kita nak dia horizontal kan. Jadi 90. Dengan atas. Okay, macam tu. Turunkan dia bawah, skip. So yang ini kita kena adjust lagi dia punya panjang eh. Panjang dan lebar. Hai. Ini belum. Okay. Jadi lebih kurang. Okay, ada yang boleh, dah boleh buat. Ini tutup dia. Siapa yang dah berjaya? Apa ni soalan? Macam mana software tak up to date macam mana ya? Software tak up to date. Boleh update. Nanti selepas ni mungkin boleh update. Sepatutnya boleh aja kalau tak update pun. Oh, software iOS dia eh. iPadOS. iOS dia betul. iPadOS eh. Okay. Doktor, ada yang minta doktor cikgu ulang balik yang penutup dia. Mungkin doktor boleh tunjuk semula. Penutup? Ya, betul. Penutup tadi saya ungroup kan. Lepas tu copy duplicate yang ini. Tapi kalau tak, boleh aja repeat. Tambahkan ni. Shape box ni. So, sorry. Yang ini jadikan ini lagi lah. Macam tadi ya. Nah, yang panjang. Lepas tu, tinggi dia berapa. Eh, dia berapa. Lepas tu, rotate. Boleh, cikgu? Masukkan balik aset tu yang rectangular boleh. Maksudnya doktor, kita ada dua cara lah untuk buat penutup ni kan. Yang first, kita just copy or duplicate yang tadi. Kemudian ataupun yang kedua, kita guna balik button plus and then masukkan shape semula. Ya, yeah, masukkan shape semula. So, jadikan lagi dia ini kan. Jadikan dia rectangular tipis ni. Kalau tadi ungroup lagi ni. Ungroup dulu. Ungroup. Tab. Ungroup kan. Ungroup, so dia jadi asing-asing. Tap satu, duplicate. Lepas tu, alihkan, naikkan ke atas dan sebagainya. Okay. Dah. Kita boleh move on eh. Boleh move on.
Kalau kita nak tutup nih warna dia lain daripada dia nih, gimana kita nak? Gimana kita boleh buat? Kita nak warna dia lain, so kita tap. So nampak terus kat sini. Kat mana tu? Oh, dah hilang sharing eh? Ya, yeah, betul, betul. Yeah. Dan kalau doktor tak keberatan, mungkin doktor boleh on sekali kamera doktor. Kamera memang on kan kat iPad ni? Sebab tadi off. Oh, tadi off eh? Ah, ya. Yeah. Oh. Ya. Share screen. 3, 2, 1. Oh, dia macam ini sendiri dia ni. Betul. Sampai. Nah, ni dah on kan? Yes. Okey, masa kita share tu dia terus ni. Saya tadi tengok kamera tunjuk-tunjuk jari-jari macam tu tak nampak lah. Okey. So ni tap kat sini dan kita pergi material color eh. Material color. Ni dia. So kita pilih warna yang kita nak. Okay, let's see kita pilih warna. Okay. Oh, nampak jadilah box kita ni. Ni box ni macam agak masuk ke dalam lah. Nah, ni nampak ni dia. Agak masuk ke dalam. So kita tarik atas sikit. Nah. Alright. Okay. Dah. So kalau dah ni kita boleh kita nak tengok dia, kita nak letak dia dekat atas meja kita. Okay. So kita pergi pada AR. Pergi pada AR ni, AR atas eh. Nah, atas AR. So ni kita scan. Oh, ya terlalu besar kan. Nah, ni kalau ni nampak dia besar sangat, pakai dua jari. Pakai dua jari pinch in. Tu oh, jom. Okey. So dia ada dekat situ. So kalau kita tekan button play, yang sini button play, kita tekan button play. That's it. So kalau kita sentuh-sentuh dia tak ada apa-apa, tak jadi apa-apa. Pasal kita belum masukkan lagi behavior dia, apa yang kita nak. Ingat tadi yang video cikgu tadi apa? Yang video cikgu tadi, tutup dia terbuka eh. Tutup dia terbuka, lepas tu baru Chris tu naik ke atas eh. So that's behavior. Setelah kita play, apa yang kita nak dengan dia ni? Kalau kita tap dia, tutup terbuka, lepas tu tap balik, Chris tu naik, macam tu eh. Okay. Right? Ada yang tertinggal? Semua okey? Bagi thumbs up dulu kalau semua okey. Alright. Good. Very good. Okay, sekarang kita nak masukkan lagi satu objek ke dalam kan? Okay, so Chris tadi cikgu ambil dari 3D asset dekat luar external eh. Dan nanti itu nanti kemudian. So kita sekarang ni just masukkan whatever object kat sini lah. So kalau kita nak masukkan objek apa kita buat? Kita plus kan? Plus lagi. Kita cari ada tak? Knife ada tak? Tak ada. So, kita tengok furnishing. Oh ni dekat cloud semua ni. Dah ternaik dekat cloud dia. Apa kita nak letak? Kita nak letak, let's see. Tak ada yang sama-sama dengan itu eh. Oops, sorry. Nah, kita nak letak ni lah. Sapu ni aja boleh.
sapu, apa itu nama dia? Tukang sihir ya? Sapu tukang sihir. So, kita letak ke dalam. So, macam mana kita nak rotate? Nah, macam tu. Rotate. Kita nak dia baring eh. Kalau ni dia macam ni kan. Kita nak dia baring. Rotate A kita. Kita rotate 90. Okay. So, alihkan. Tak, terlalu besar. Mana apa kita buat? Scale eh. Scale kan. Okay. Right, so nicely dia ada dalam kotak. So ingat, perhatikan ya, kotak ni dia tak ada base dia. So nanti di properly kita kena buat base dia. Base dari kotaknya. Pasal nanti masa kita AR, kalau kita tengok dari atas, kalau kita tengok dari atas, dia nampak tanah. Kalau dekat tanah, nampak tanah macam tu. So kita kena buat base lagi. Macam kita buat tutup ni, kita letak dekat bawah, yang lain kita angkat sikit. Okay. So, sapu dah kita letak. Kita tutup. Sekarang kita pergi pada behavior. Okay, gua nak tunjukkan sikit behavior. Saya rasa boleh lah. Sempat ni. Okay, so behavior ni, dia melibatkan computational thinking sikit. Yeah? Which is, bagi cikgu sangat-sangat menyeronokkan. Eh? Pasal dia paksa kita untuk berfikir, okay, apa kita nak? Setelah ni apa? Setelah dia jalan apa, kemudian apa? So dia ada flow yang kita kena fikirkan dan kita kena design sendiri. So untuk behavior kita pergi pada button yang ada panah, panah yang bling ni, panah yang ada logo bling. So kita pergi pada situ. Okay, kita tap tu. So sekarang ni kita kena pilih objek dulu. Siapa yang kita nak nak gerakkan. So, karena kita nak gerakkan tutup ni, kita tag pada tutup. Okay. Dan kita pilih behavior. Kalau tak tag pun tak apa, sorry. Kalau tak tag pun tak apa. Kita pilih aja behavior. Ya, yeah, tag pada behavior. So, sekarang ni dia akan bagi tahu kita nak tap dan flip. Kita tap, dia akan flip. Atau kita tap, dia mainkan lagu ya, dia play sound, dia mainkan suara, efek suara or whatever. Kita tap add force, maknanya kita tap and then dia ada force yang dia boleh bergerak dengan velocity berapa ya. Kita start hidden, masa kita play aja dia terus hidden ya. Wait and show, proximity and jiggle. Proximity and jiggle maknanya kamera kita, masa kita dekat dengan dia kita tentukan nanti. Kita dah dekat agak-agak 1 meter dari dia, dia start jiggle. Atau custom. So, kita pilih yang custom aja. So, custom ni kita boleh buat, kita boleh customize whatever kita nak. So, kita pilih custom. Okay, perhatikan betul-betul. Trigger, apa yang trigger dia? Apa yang trigger supaya dia bergerak? Sebelum dia bergerak tu, yang trigger dia apa? Kita kena bagi tahu dia. So, kita kalau kita tap pada box ni, add a trigger to this behavior, nah, ni. So trigger dia apa? Kita tap ke? Okay. Atau scene start. Scene start tu mana masa kita play tadi, kita AR, lepas tu kita play, dia terus start. Yeah. Atau proximity to camera. Maknanya kita letak dia agak jauh, lepas tu kita perlahan-lahan, kita bawa kita punya iPad dekat-dekat-dekat, kita tentukan masa dia dekat 1 meter, dia start to behave. Yeah. Collide. When specific objects collide, dia ini notification dan semua. So kita nak tap ya. Yeah. Kita test tap. Okey. Pada tap ni affected object siapa? Yang kita nak tap tu siapa? So kita nak tap si tutup ni kan. So kita tap pada dia. Makna dia dah terus highlight dengan warna ini ya. One object. Okey, done. So itu makna kalau kita tap the tutup peti ni, something akan berlaku. Lepas tu, add an action to the sequence. Kita tap pada situ. Setelah kita tap tu, apa nak jadi? Emphasize ke? Show?
dia akan hilang, hide, move, rotate to scale, move, rotate to scale by, add force, orbit, spin, change skin, banyak. So, cikgu, nanti yang lain awak semua boleh explore karena masa kita tak cukup. Cikgu nak tunjuk move, rotate, scale. Yeah. Move, rotate, scale tu. Yeah. Maknanya kita nak gerakkan dia. So, pilih move. Okay. So, kalau kita pinch out, kita tak nampak kan ni ada something. Dia dah ke sana kan. Kita pinch out. Dia dah ke situ. So, maknanya masa kita tap, dia akan pergi ke sana. Okay. So, kita try to play. Kita play jangan AR. Tak payah AR, kita play je. So, ni dia standby macam ni. Dia tunggu kita. Apa kita nak buat. So, kita bagi tahu ni, kita tap. So, maknanya sekarang tap pada tutup ni. So, dia akan buka. Okay. Ini stop. Stop play. Stop play, kita balik sini lagi. Okay. So, this is where sekarang ni kita control. Dekat sini ni. Tengok. Jadi tadi dia bergerak 2.6 meter pada 1 second. In 1 second dia bergerak itu. Jadi dia laju tadi. So kalau kita nak lambatkan dia sikit, let's say mungkin 3 second. Ini tadi terlalu jauh. Bergerak 2.6 meter. Kita tak nak 2.6 meter. Kita nak buka ngam-ngam situ je. Boleh. So kita play lagi. Kita tap. Macam tu. Okay. Notice tadi ada sound effect masa cikgu buka tadi ada crack, ada suara macam batu kan. So peti itu terbuat dari batu. Nanti masukkan sound effect tu, cikgu Syukri dah ajar itu kan. Buat pakai GarageBand boleh sound effect, tapi yang batu bergesek batu tu cikgu pakai ini aja, pakai tempat asah batu asah pisau. Batu asah pisau tu. Lepas tu pakai pisau crack macam tu kan, atau ada batu dekat luar ambil. Jadi record pada GarageBand atau record pada voice over boleh juga. Lepas tu masukkan GarageBand kalau ada nak modify something. Okay. So sound effect tu mana-mana yang boleh kita buat, kita buat. Okay. Done. Yeah. So itu untuk dia. Untuk si tutup tadi. Kalau kita nak tambah setelah dia bergerak ke sini, dia buka, lepas tu dia apa, nak rotate kan apa, so kita boleh tambah add sequence. Dia kat sini dulu, lepas tu kita tambah sequence, kita nak apa, nak hide ke, nak apa, coba kita pilih hide. Okay. So maknanya flow dia dari sini. Trigger, kita tap. Dia selesaikan dulu yang ini. In 3.5 second, selesai dia bergerak. Lepas tu baru dia pindah sini. Hide. Dia akan hide dalam 1 second. Kalau kita tambah sikit, dia hide dalam 3 second, mana dia hide dia perlahan. Perlahan. 1, 2, 3. Dia hilang. So kita kita cuba. Tap. Dia selesaikan buka dulu. So lama-lama dia hilang. Macam tu. Okay. Senang . Kalau ni kita tak nak hide ni, kita tak nak hide ni. Apa kita buat? Kita tap lama sikit. Baru dia keluar. Delete . Kalau kita tak nak, kita delete. Delete. Okay. Dah. So ni behavior untuk siapa? Untuk tutup dari si box ni . Si peti tadi kan. So ni kita namakan aja supaya lagi senang behavior ni. So kita tap kat situ. Kita boleh rename dia. So rename tutup peti. Dah. The next one kita nak buat untuk si siapa? Untuk si sapu pula. Kan? Kita nak buat untuk si sapu. So, kalau kita nak buat untuk sesapu, kita boleh tambah dekat sini. Oh, kejap. Boleh. Boleh kita tambah dekat sini. Atau kita boleh buat behavior yang lain. Boleh juga. Kita try tambah dekat sini.
setelah dia ini, makna sapu akan naik. Kita tambah dekat sini. Dekat setelah dia. So, rotate. So, dia minta kan objek mana yang ni. So, kita pilih ni. Choose. Ni dia dah pilih, by default dia dah pilih objek si tutup ni tadi. Eh. So, kita tak nak dia. Kita choose. Susah. Sekejap. Choose object. Ini maknanya kita kena keluarkan dia dulu supaya senang. Masa nanti masa kita tap tutup tu. Okey. Nyalakan dulu. Ya. Yeah. So kita nak dia ni. Choose. Ya. Yeah. So kita nak sapu ni. Sapu ni. Dan so, sapu ni dia pindah kat mana? Sama juga dia pindah dekat sana. So kita nak dia ke atas ya. Kita nak dia ke atas. So, kita alihkan dia ke atas. Di sini. Di atas. Okay. So dalam berapa second dia naik ke atas? Dia naik ke atas berapa tadi? 42 cm dia naik ke atas. Atau kita nak setengah meter. Macam tu. Dalam berapa second? 1 second. Atau kita nak lambat sikit. Buatlah dalam 5 second. Okay. Dan. So, cuba kita play. Oh, ni tadi tutup belum kita pulangkan dia. Balikkan lagi ke tempat asal. Okay, dah. Play. Tap tutup. Tap, lepas, baru sapu naik. Okey? Boleh ya? Senang ya? Ada soalan? Ada soalan? Kat ni di ruangan chat, tak ada doktor. Okey. Kaitan dengan AR ni. Okay, saya ingat pelajar tengah khusyuk nak behavior ni. So behavior ni cikgu yakin semua senang nak buat ni. Eh, yeah. Oh, lajulah nak buat benda ni laju. Just the design aja yang kita design dalam fikiran kita tu apa kita nak. So terus kita buat dekat situ. Okay. Dah. Masa berapa lagi? Cikgu ni. Cikgu Syuk. Doktor ada lebih kurang dalam 11 minit lagi. Dalam 11 minit. Okey. Cikgu nak tunjukkan yang external 3D ya. Kalau memang perlu nak masukkan external 3D. Kita pergi pada Sketchfab. Ni tak ada. Dah terambil topeng ni pula. Okay, so murid-murid boleh ni ya, sketchfab.com. Sketchfab.com. Pergi pada Safari, sketchfab.com. Okay, so let's say kita nak cari apa? Spaceship eh. Spaceship. Okay. Dan pastikan kita klik downloadable. Eh. Downloadable. So, tap downloadable. Pasal ada juga yang tak boleh download dan kita kena ada yang tak boleh download. Eh. So, ini semua yang boleh kita download. So, perhatikan ada yang apa ni, yang ada Sketchfab logo ni semua bayar. So, kita cari yang free, yang orang bagi free. Orang buat dan bagi free. Yang ni ada dolar-dolar ni bayar. So kita ada satu, let's say kita nak ni. Let's say macam nice, ya. Yeah. Yang ni. So tap yang itu.
Okay. So kalau kita tengok dekat bawah, dekat sini, download 3D model. Download 3D model sini. Download 3D model. Okay. So sini yang penting kita perhatikan, this model is free, tapi dia CC attribution, copyright attribution. Author must be credit. Kita kena sebut ni kita ambil dari mana. Yeah. Macam the last yang cikgu buat video tadi tu, and the last kan, cikgu ucapkan terima kasih kepada ini, sepatutnya kena detail lagi. Ucapkan terima kasih kepada author yang atau creator yang buat 3D ini, spaceship, siapa nama dia, kena buat detail So kita ada attribution untuk dia, walaupun dia bagi ini, kita bagi free, tapi kita ada ini. Spaceship by J. Carfazal ni kan. Nanti kena sebut dengan detail Ada berapa, ada topeng tadi yang cikgu punya topeng, lepas tu keris, lepas tu spaceship itu semua kena sebut. Okay, kita ada tiga benda. Original format, GITF dan USZD. So kita pakai untuk reality composer, kita pakai USZD. Video saya dah hilang lagi Ada? Ada, okay. Download tu. Okay. So kita tap dia. So ni dah besar. Ni kita ada dalam spaceship So kita pinch in. Sorry apa? Pinch out. Pinch out pakai dua jari. Tu dia. Okay. Kalau kita nak pusing pakai dua jari Pusing pakai dua jari. Rotate macam tu. Okay. Kalau dah selesai ni, apa kita buat? Kita tap lagi, dekat sini ada sorry. Dan lagi. Ya. Nah, tap dia. Nah, dekat sini ada ini Ada tanda ke atas. So, pergi ke situ. Save to file. Okay. So, be organized. Kalau cikgu buat satu folder, semua di sini AR material. AR materials masuk kat sini. So, spaceship, save. Dah. Okay. So, done. Kita tap pada kali. Kita pergi balik pada Reality Composer. Okay. So, sekarang kita nak tambah spaceship dekat sini kan? Let's see Ini sepatutnya tak relevan, tapi tambah aja spaceship dekat sini. Apa kita kena buat? Sama macam tadi, plus. Tapi sekarang ni, kita tak pilih yang ini semua, kita kena import. Imported. Kita nak imported. Di situ, cikgu simpan tadi dalam mana? AR material ni. Folder AR material. So, situ. Apa nama tadi? Spaceship. Spaceship. Enggak ya. OLMRMNNOPTRS. Spaceship. Ini dia. Ini ya. Spaceship. So, tap pada spaceship. Keluar dari kat situ. Masuk dia. Masya Allah. Emang. Top ni. Okay. Nak skill kan? Ya skill. Cikkan dia sikit Okay. So ni dia. Nanti buatlah pakai behavior. Masa scene start, dia turun Dia turun. Boleh buat nanti kan? Dia turun sini Tengok tu kalau dia dah ada keluar kotak kuning itu, maknanya dia dah
on the ground eh. Nah dia on the ground. Oh ini belum ini. Nah dulu. Oke. Dah. Cikgu rasa udah ni, tapi cikgu nak tunjukkan satu lagi. Kalau yang pakai iPad Pro eh. Pakai iPad Pro makna tadi sama juga proses ya, nak download topeng atau apa. Makna kita pilih topeng yang dah kita download. Eh, topeng yang dah kita download tadi. Kita kena masuk pakai face tadi. Let's see. Create document. Kita pilih yang face eh. Kita pilih face. Nah ni. Kita masukkan mana yang dah kita download topeng. Let's see ni. Watch out. Oh, ini besar topeng dia kan. Rotate. Scale. Scale. Oke, okay, macam tu. Kalau dah ready, naik ke atas sikit. Oke, okay, kalau dah ready, AR. AR dah. Oke. Okay. Ni agak ke bawah sikit. Topeng dia agak ke bawah sikit kan? So, pergi balik sini, naik ke atas sikit. AR balik. So. Oke. Okay. Everything is okay, bagi thumbs up. Kalau dah, mana cikgu serahkan balik pada cikgu Syukri ya. Tapi ini ya, cikgu really strongly suggest kena fikirkan masukkan augmented reality dalam video awak. Eh, pasal tak ada augmented reality ni sekarang ni macam agak ini sikit ya. Eh. Macam makanan tanpa ini, tanpa garam video ni dia tak best eh? Masukkan augmented reality, whatever video nanti buat kena fikirkan apa augmented reality nak masukkan ni, supaya dia, pasal augmented reality is something which is futuristic eh? Something futuristic yang memang kita kena, dan dia dekat iPad very powerful, kita boleh terus buat dia dalam iPad dengan Reality Composer. So manfaatkan tu, benda tu manfaatkan ya. Pasal nanti you punya video, awak punya video akan stand out daripada kawan-kawan yang lain punya. Okay? Cikgu Syukri. Silakan kembali. Terima kasih Prof. Madya Dr. Azma Putra. Alright. So saya harap pelajar-pelajar yang bersama dengan kita sama ada di YouTube ataupun di dalam Webex dapat sharekan hasil kerja anda berkaitan dengan Reality Composer pada hari ini, pada pagi ini di Padlet yang telah disediakan. Okay. So, nanti lagi sikit cikgu Syuk. Sikit okay, boleh. Aha. Satu minit. Cikgu L, boleh tolong ni lagi yang Mac punya. Nak share balik keynote. Okay. Nak bagi tunjuk ini ya. Kalau augmented reality, karena dia terutamanya iPad, kalau iPad yang tak ada LiDAR, kalau iPad Pro yang baru dia ada LiDAR. Ada LiDAR tu dia boleh cepat dia sense the 3D space tu dia cepat. Tapi kalau yang tak ada LiDAR macam cikgu punya ni, iPad Pro yang first generation, yang kotak first generation yang pakai Apple Pencil 2, dia masih pakai kamera biasa. So dia sangat-sangat tidak stable. Ya, kalau kita pakai tangan tu nanti dia macam ke depan, ke belakang sikit, ke depan sikit, dia agak goyang, kurang stable. Ya. So kena pakai tripod. Ya. Pakai tripod kalau nak ambil the video. So ni. Nah, ni pakai tripod ni.
Nah, ini kalau nak beli tripod ni murah je dekat Shopee, nanti cuba tengok. Senang. Okay. So ni the next video eh. Masa dia nak hancurkan musuh-musuh Iklimus tu. Tapi tak sempat masuk. So nanti adalah semua ni nanti masuk juga AR semua. Keris dengan sfera elektron dan sebagainya. Jadi kita tunggu part 2. Nanti ada part 2 dia. Cumanya kalau untuk video, whatever video yang buat ya, augmented reality apa, kalau tak ada sound effect, itu dah macam apa Cikgu El? Macam buat udang tanpa perencah tu apa? Kalau tak ada. Buat udang sambal tapi perencah dia kurang. Sound effect tu main peranan penting. Macam tadi kalau ada pesawat tu, memang cari sound effect yang ada pesawat tu. Tung, bunyi pesawat. Jangan tak ada. Even yang very simple aja, masa peti tu terbuka, ada suara terbuka, kret aja betul ya. Itu just very simple. Tapi kena ada, sound effect tu kena ada. Okay. That's it. Cikgu Syukri, saya kembalikan kepada Cikgu Syukri. Hey. Terima kasih Dr. Azmar. Mungkin Cikgu A boleh add saya untuk presenter, untuk saya share screen. Okay. Jadi pada semua pelajar-pelajar, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk sharekan hasil anda untuk sesi pada pagi ini. Cikgu L, device satu lagi. Okay, kongsikan hasil anda pada pagi ini, bengkel pada pagi ini di Padlet yang kami sediakan. Okay, sharekan semua supaya kita dapat tengok apa yang anda pelajar hari ini, apa yang anda telah buatlah projek anda sendiri kan. Dan jangan lupa masukkan semua elemen-elemen yang telah anda pelajari, augmented reality, sound effect dalam GarageBand dan sebagainya, untuk menghidupkan filem anda itu sendiri, okay? Right, saya akan share screen sekejap. Cikgu L, satu lagi. Saya punya device iPad. Dan Cikgu L bagi ni dekat MacBook. Okay, thank you Cikgu L. Okay, seperti mana yang saya beritahu pada awal kita punya sesi tadi. Okay, sebelum sesi kita tamat, kita akan bersama dengan Cikgu L, urus setia kita, untuk back to share. Okay, kejap. Alright. Untuk kita menerangkan berkaitan dengan pertandingan, okay? Syarat dan juga syarat-syarat pertandingan kita. Tapi sebelum tu, ini adalah Padlet yang saya masukkan tadi. Pastikan anda share berkaitan dengan kita punya menggabungkan efek AR dalam video. Alright. Dan ini adalah autan link kehadiran. Okay, siapa yang boleh scan sekarang untuk pautan borang kehadiran, mungkin Cikgu L boleh bantu saya untuk letakkan this link dekat ruangan chat kita. Okay, pada yang di ruang di YouTube live, boleh scan menggunakan smartphone ataupun iPad anda sendiri. Okay, kemudian seterusnya ini kita punya kod untuk sesi pada pagi ini. Okay, kod program kita untuk pagi ini adalah AEM. Okay, Apple Engku Malaysia 17 Denmark China DC86. Okey. Saya ulang balik, AEM-17DC86. Okey. Baik. Dan insya-Allah sebelum saya pas pada Cikgu L, pada petang ini pelajar-pelajar semua jangan lupa kita ada sesi bengkel yang terakhir bersama dengan okey, Cikgu Kamaria Salim, Apple Professional Learning Provider, yang akan berkongsi dengan kita menghasilkan filem menggunakan iMovie. Okey, so boleh saya bagi tahu, maknanya final editing kita akan buat di iMovie lah. Dah record, dah apa semua kan, dah buat record, kemudian kita akan gunakan iMovie, sebab trust me, this application is really really powerful.
Okay, ada split screen, ada green screen, ada macam-macam lah, picture in picture. So nanti kita akan belajar bersama dengan Cikgu Kamaria pada petang ini tepat jam 2.30 hingga 4 petang, insyaAllah. Baik. Sebelum kita pergi ke grup foto, Cikgu L, saya serahkan pada Cikgu L untuk menerangkan berkaitan dengan syarat-syarat pertandingan kita. Dipersilakan. Okay, terima kasih, Cik Syuk. So, izinkan saya share screen sekejap. Okay, nampak eh? Okay, jelas. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara moderator, Cikgu Syukri dan presenter kita pada hari ini, Dr. Azmah. Baik, untuk semua peserta, kepada guru dan peserta student sekalian, yang ini saya akan ambil short je lah, sekejap saja untuk menerangkan kita punya beberapa perkara tentang pertandingan. Oleh kerana kita dah sampai bengkel yang kelima dan petang ni sesi yang terakhir untuk slot yang keenam iaitu iMovie. So jadi pada hari ini, pagi ni saya akan kongsikan lah serba sedikit TNC, term and condition ataupun syarat-syarat pertandingan untuk pertandingan pengkarya filem muda. Penghasilan filem menggunakan iPad yang mana kita telah jalankan bermula 9 April sehingga 15 Mei nanti. Okay? Dan insyaAllah anda berpeluang untuk memenangi hadiah barangan sehingga bernilai RM8,000 untuk dua kategori. Sekolah rendah dan kategori sekolah menengah. Okay? Baik. Seperti yang dimaklumkan, anda perlu mengikuti sepanjang 6 sesi. Kalau tak sempat secara live, secara online, anda boleh pergi kepada portal rasmi untuk melihat ulang tayang lah, ulang tonton. Anda pergi kepada Google site yang telah dikongsikan sebelum ni. Sekejap eh. Oh sorry, bukan yang ni. Yang ni nampak kan? Sebelum ni kan yang telah di share dalam grup Telegram. Okey, pergi dekat atas ni anda boleh lihatlah syarat pertandingan yang akan saya nyatakan nanti. Jadi yang terlepas sesi tu boleh ulang tonton sinilah semula eh. Macam untuk hari ni punya, nanti Dr. Azmah kalau tak sempat nak nonton boleh pergi kepada pautan YouTube live lah dan record dan sesi-sesi sebelumnya. Okey. Dan selepas tu jangan lupa isi kehadiran ada juga di sini. Okey. Macam hari ini sampai slot yang kelima, isilah untuk slot yang kelima. Dan kalau anda terlepas slot satu ataupun slot dua, boleh isi secara dalam talian. Okay, so saya terus pergi kepada yang kita nak kongsikan pada hari ini lah, iaitu syarat-syarat pertandingan dia. Okay, seperti mana yang saya maklumkan tadi, ada juga dalam portal, pergi dekat atas ni, sebelah kanan, iaitu syarat pertandingan. Besarkan sikit. Kat atas ni, ada syarat pertandingan, klik kat sini anda akan nampak lah dia punya syarat pertandingan dia. Okay, so cikgu besarkan kat sini senang supaya kita senang tengok. Okay, syarat pertandingan dia adalah terbuka kepada semua pelajar sekolah rendah dan menengah ataupun sekolah swasta, sama ada swasta sekolah rendah ataupun swasta sekolah menengah. Penghasilan filem perlulah sepenuhnya menggunakan iPad dan aplikasi yang telah ditetapkan, iaitu bermula bengkel yang kedua, iaitu cinematic cinematography kamera. Lepas tu ada sesi keynote dan petang ni kita ada iMovie. Anda juga boleh menggunakan clips, reality composer dan garage band untuk menghasilkan audio yang telah dikongsikan sebelum ni lah. Dan setiap pasukan mestilah terdiri daripada 3 pelajar dan seorang guru ataupun pembimbing, sebab kita tidak terhad kepada satu sekolah. Tidak terhad kepada satu sekolah, mungkin ada pelajar dia nak gabung, dia nak partner dengan kawan sekolah sebelah dan sebagainya. So boleh mix mana-mana pelajar daripada sekolah mana-mana mix, dan wajib seorang guru ataupun pembimbing. Maksud guru ni mana-mana guru lah, mana-mana guru sama ada sekolah A, sekolah B atau C, ataupun seorang pembimbing dewasa. Biasanya ni macam kita sesi sebelum ni adalah parent lah. Okay. Jadi perlu ada seorang pembimbing ataupun guru dalam tim anda. Maknanya 4 orang lah dalam tu. Sebab hadiah disediakan untuk 4. Okay. Daripada sekolah yang sama atau berbeza. Ini syarat yang kita dah nyatakan baru ni lah. Okay, penyertaan adalah percuma. Pertandingan mengikut jadual yang telah dianjurkan. Baik, tema. Ini yang paling penting anda kena tahu.
tema. Tema dia adalah pilih satu saja. Sama ada anda nak menghasilkan filem, tema perayaan, adiwira, musical ataupun fiction. Okay. Yang musical ni ada juga yang tanya, kalau macam music video, boleh. Ini dah termasuk dalam musical juga. Okay. Alright, seterusnya. Dalam penghasilan filem anda, perlulah ada diselitkan elemen futuristik. Contoh macam tadi AR tu dah futuristik lah tu. Kan? Kemudian dia mungkin ada yang flashback, ada yang time travel, ada yang buat elemen sejarah di dalam tu, ada kekeluargaan dan ada emosi. Okay? Jadi tak tidak kata semua kena ada. Tetapi dia boleh meletakkan elemen-elemen ni lah. Tak kata semua perlu ada. Tetapi kalau anda dah gunakan AR, nampak dah futuristik. Kan? Kalau nak masa lampau, mungkin dia pakai flashback. Ataupun ada nak buat futuristik punya filem, time travel, sama ada Back to the Future dan sebagainya. So, boleh gunakan. Okay? Baik, filem pendek ni mestilah dihasilkan antara 4 hingga 6 minit saja. Maknanya kalau buat bawah daripada 4 minit, tak bolehlah. Maknanya minima dia 4 minit. Maknanya video anda selepas di-render nanti, mestilah daripada 4 sehingga maksimum dia 6 minit. Maksud 6 minit ni bukanlah 6 minit 1 saat, 6 minit 2 saat, 6 minit 10, tidak. Maknanya in between that. Okay, jelas eh? Okay, format video adalah landscape. Jangan buat portrait lah, tegak macam TikTok tu, bukan eh. Dia mestilah dalam format landscape 16:9. Okay, dia punya, anda boleh menggunakan 1080 pixel lah HD. Okay, 30 frame per second masa rakaman, yang mana telah diterangkan pada slot sesi kedua. Okey, yang ini kategori tadi lah dah bagi tahu. Okey, sekolah rendah di kalangan 7 hingga 12 tahun dan sekolah menengah adalah terdiri daripada 13 hingga 18 tahun lah. Warga negara Malaysia. Okey. Dan submission dia mestilah sebelum 15 Mei nanti. Okey, 11:59 malam. Nanti ada dekat ada dekat sini nanti eh. Submission ni. Nanti dia akan buka nanti. Okay. Kalau sekarang ni anda nak access, tak ada lagi. Kita tak buka lagi untuk borang pengantaran sebab sesi pun tak habis lagi kan. So nanti kita akan buka lah kat sini. Sorry, ni yang lama punya. Kita akan buka. Selepas habis sesi nanti, kita akan buka untuk pengantaran. Tapi sebab baru habis sesi 6, takkan nak hantar lah. Anda ada masa lagi 3 minggu untuk menyiapkan tugasan. Okey, hasil karya mestilah memaparkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia dan tidak menyinggung mana-mana pihak dan tidak menyentuh perkara isu-isu sensitiviti. Nah, ini perkara biasalah. Okey. Dan setiap kumpulan boleh menghantar satu penyertaan saja. Contohnya tim anda, tim A ni contohnya menghantar satu penyertaan, dia tak boleh hantar dua. Tak boleh hantar dua penyertaan. Satu tim, satu penyertaan saja. Tapi satu sekolah boleh hantar berapa tim pun tak ada masalah. Contoh ada sekolah yang ramai. Contohnya macam Intias ke, Sesmak ataupun Sri Puteri ke. Sekolah yang ramai student yang menggunakan iPad. Kalau nak buat, tak ada masalah. Anda boleh menghantar seberapa banyak tim. Tetapi satu tim, satu penyertaan. Okay? Kemudian penyertaan akan dibatalkan sekiranya didapati hasil karya yang dikemukakan adalah tidak asli ataupun diciplak. Maknanya kalau contoh iklan raya tu kita tengok sebiji je, dia ubah suai, maknanya kalau tidak ada pengubah suaian, exactly A to Z, so maknanya tak boleh menang lah. Boleh submit tapi chances nak menang tu sangat-sangat tipis. Okay. Kemudian kemenangan peserta akan dibatalkan dan hadiah yang diterima akan tarik balik sekiranya hasil karya tidak asli atau diciplak. Macam saya maklumkan tadi. Okey. Keputusan juri ataupun hakim adalah muktamad, ini biasa. Okey, hak cipta produksi. Contohnya video yang anda hasilkan nanti, hak cipta tu adalah hak milik anda. Okey. Namun urus dia boleh menggunakan hasil karya untuk tujuan promosi, teaser dan sebagainya untuk program-program yang akan datang. Okey. Untuk tujuan promosi program lah. Dan penganjur juga tidak akan bertanggungjawab terhadap apa jua bentuk tuntutan berkaitan dengan produksi terhadap peserta oleh mana pihak berkenaan. Contoh anda menggunakan muzik orang lain. Anda download daripada YouTube muzik orang tu. Lepas tu anda hasilkan movie anda dan orang tu tuntut claim. Jadi itu adalah atas tanggungjawab peserta sendirilah. Sebab tu kita menggalakkan kalau muzik dan sebagainya, create lah dengan GarageBand. Okay.
Dan ni lah yang nak kita nak highlightkan. Maklumkan bahawa hadiah pertama untuk pertandingan ni adalah hadiah barangan bernilai RM1,500 plus sijil. Maknanya RM1,500 ni untuk 4 orang. So bagilah 4. Jadi bolehlah tahu nilai yang seorang tu dapat hadiah berapa banyak. Okay. Untuk kedua, hadiah barangan bernilai RM1,000. Dan tempat ketiga, hadiah barangan bernilai RM750 plus sijil. Sekolah rendah dan sekolah menengah sama. Kita fair and square. Okay. Dan dua sagu hati. Maknanya ada 5 pemenang untuk kali ini. Boleh kita akan ambil 5 pemenang. Yang mana tempat 1, 2, 3 dan 2 kumpulan dapat sagu hati. Okay. Nilai barangan seperti yang dinyatakan. Dan hadiah juga disediakan kepada guru pembimbing lah. Guru ataupun pembimbing bagi setiap kategori. So, dia pun dapat juga. Okay. Dan peserta lain, seperti yang kita maklumkan, anda akan dapat sijil e-cert untuk kehadiran. Dan siapa yang menghantar penyertaan, anda akan dapat sijil penyertaan. Dia ada dua beza. Satu sijil kehadiran bekel, satu lagi sijil penyertaan pertandingan. Berbeza tu. Dia markah tinggi sekiranya mereka dapat sijil penyertaan pertandingan. Sebenarnya markah tu lagi tinggilah berbanding sijil kehadiran. Okay. Jadi clear berkaitan dengan syarat-syarat pertandingan. So syarat pertandingan ni anda semua boleh lihat semulalah dekat kita punya portal rasmi. Okay. Yeah. Ada soalan from dia. Okay. Satu tim boleh melebihi 3 orang. Syarat dia 3. Maksud 3 ni adalah nama yang masa disubmit. Tetapi lakonan dalam video tidak terhad. Okay. Yeah. Lakonan dalam video tidak terhad. Tetapi untuk submission, untuk pemenang, maksimum 3 pelajar dan 1 guru pembimbing. Contoh, anda buat scene di sekolah, perhimpunan. Perhimpunan tu berapa ratus student kan? Takkan nak letak semua nama student tu. Contohnya awak berlakon. berlakon contohnya scene. Hari raya ke contoh dekat rumah dan sebagainya. Ada mak, ayah, abang kan? Ramai kan? Jadi nama diorang tak perlu masuk dalam ahli kumpulan pertandingan. Tetapi dalam lakonan tidak ada limit. Okay? Sekali lagi saya maklumkan, terima kasih kepada yang bertanya. Dalam lakonan kita tidak ada limit. Maknanya tak kisahlah awak nak ambil berapa ramai pelakon pun. Tetapi untuk penyertaan pertandingan, maksimum dia 3 student, seorang guru ataupun pembimbing. Clear? Ada lagi Ustaz Syuk, soalan? Kalau 2 pelajar, 1 guru pembimbing tak apa ke? Okey. Ini pun sama juga. Kalau 2 pelajar, 1 guru pembimbing boleh ke? Kita memang syarat kita 3. Awak carilah mana-mana lagi seorang untuk masukkan nama untuk dapat hadiah itu. Syarat dia memang kena 3. Daftar tu wajib 3. Tak kisahlah awak ambil mana-mana partner rakan awak kan untuk dimasukkan dalam tu. Tetapi syarat penyertaan adalah 3. Okay, so if you don't have team members, bolehlah panggil saya jadi team members. Kalau you shoot, pembimbing lah, bukan team members. Okay. Alright, so far tak ada lagi. Okay. Soalan. Mungkin yang ni, soalan ni saya rasa Nuruddin Fikri dia nak ajukan soalan pada Dr. Azmar saya rasa. Kalau face, boleh tukar dengan memoji kan? I don't think so, Dr. Azmar. Memoji? Itu boleh. Itu soalan dia boleh secara teknikal atau boleh dibolehkan dalam movie, dibolehkan dalam pertandingan? Oh, yes. Nuruddin, kalau Nuruddin boleh unmute mic and then boleh directly tanya. Dia kalau boleh itu boleh secara teknikal. Yang memoji tu kan, cikgu kata kan boleh pakai topeng tu kan. Tapi kalau nak tukar kepada memoji yang ada disediakan dalam iPad, boleh ke? Boleh je. Memoji boleh. Tapi dia bukan AR, augmented reality. Yang itu memoji. Dia tak ada masalah, boleh. Nak guna bagi mereka yang ada iPad yang ada face detector, okay, memang ada memoji. Boleh guna memoji, tetapi dia tidak diambil kira sebagai AR. Okay? Memoji dalam clips yang ada dalam clips Dalam clips ke, dalam message ke, iMessage ke? Memoji yang tu, yang itu adalah memoji dia bukan AR. Jadi dia sangat beza. Sebab tu kalau anda lihat penilaian filem, ni yang paling penting. Bila anda menghasilkan filem, apa yang dinilai? Tengok betul-betul kat sini. Ok?
Okay, menepati tema, empat tema yang telah dinyatakan tadi. Yang kedua adalah creativity narrative apps, iaitu kamera, keynote, GarageBand, AR dan iMovie. Okay, ini berdasarkan creativity anda. Maknanya kalau ada kurang satu, that's mean markah dia kuranglah kat situ. Okay, jadi tak kata salah, boleh. Tetapi itu yang dinilai. Yang kedua, yang ketiga adalah grafik. Penggunaan grafik yang menarik, sama ada anda ilustrasi dan sebagainya, dan kesesuaian grafik yang digunakan, dan kita juga menilai keharmonianlah teks, warna dan efek yang sesuai. Yang keempat adalah animasi. Jika anda ada menghasilkan animasi juga, di situ ada markah khusus animasi, sebab animasi ni bukan benda yang mudah. Jadi dia ada kelancaran pergerakan, dia punya smooth, maknanya lagi banyak framing, lagi smooth anda punya animasi. Kesesuaian animasi dengan cerita, keaslian watak dan kekemasan. Okay, dan seterusnya, yang kelima, sinematografi, bukan tigrafi ni, fotografi. Teknik rakaman, macam diajar semasa sesi yang kedua, kita akan melihatlah teknik rakaman, adakah statik macam tu saja kan? Dia tidak ada eye level, tidak ada low angle dan sebagainya, hanya satu angle saja. Itu sebenarnya kita melihat dari segi teknik rakaman. Okay, dan kesinambungan watak, sinema lah dari situ. Yang keenam, kita juga menilai khusus dari segi audio dan music. Maknanya kesesuaian penggunaan naratif, kesesuaian runut bunyi iaitu soundtrack. Macam Dr. Azmar tadi beritahulah, maknanya kalau ada spaceship tu datang, dia ada sound effect dia, dia ada music dia, dia ada sound effect. Kemudian kalau film tu ada yang scene suspend, dia ada music background yang suspend. Jadi anda dapat lihatlah, contohnya macam video yang telah dikongsikan oleh Cikgu Syukri sebelum ini kan, bila harimau tu datang, dia ada music suspend dia. So benda-benda tu dia akan memberikan impak kepada video anda. So memang ada penilaian khas untuk audio dan music. Okay, begitu juga dengan kejelasan dan keselarasan audio dan music. Yang ini sangat penting. Bila kamu rakam audio, contohnya ada dialog, yang itu sangat penting kejelasan. Sebab biasanya kalau anda tengok video, anda kita akan dapat tahu bahawa dari segi kualiti audio tu sangat-sangat memainkan peranan penting. Okay, jadi ini pun juga ada dinilai. Dan yang ketujuh adalah wow factor lah. Maknanya anda buat satu video lain daripada orang lain, ada wow factornya kepada panel yang menilai. So dia pun ada markah khas situ. Okay, right. So setakat ni ada soalan berkaitan dengan pertandingan untuk pengkarya filem muda? Kalau saya lihat di ruangan chat ni tak adalah, sebab soalan daripada Jethro ni perlu pakai semua aplikasi. Cikgu L dah explain tadi. Mm-hmm. Okay. So far tak ada. Nice. Okay, terima kasih pada Cikgu L selaku urus setia kita untuk pertandingan hari ini. Untuk pertandingan kali ini, sorry. Okay, tapi jangan risau. So, apa yang Cikgu L sampaikan tadi, kita akan masukkan semuanya di website. So, guru-guru dan juga pembimbing, ibu bapa yang membimbing, bolehlah lihat semulalah semua syarat yang telah ditetapkan tadi, yang telah diterangkan di website kita. Baik, sampai di penghujung. Sebelum kita tamatkan sesi kita pada pagi ini, sekali lagi saya nak remindkan pada semua pelajar, okay, just remind, please make sure you attend the last workshop this evening, tepat jam 2:30 petang, okay. So kita akan sekali lagi bersama dengan Cikgu Kamaria Salim, how to use iMovie. So just make sure your iPad have iMovie application. Last, jom kita bergambar. Balik on camera semua. Okay, jangan malu-malu on camera anda. Okay, Cikgu L akan bantu saya untuk screenshot. Siapa yang berada di sekolah ramai-ramai tu boleh datang ke depan kamera. Jangan kacau, jangan tutup semua pula. Kasihan kawan kat belakang tu. Alright. Okay, silakan Cikgu L. Wah, ramai ni. Intias ni. Dalam kelas ni. Baguslah diorang. Okay, ready eh? Okay, semua buka kamera. Okay, ready? Page 1. 1, 2. Ustaz Syakir?
Okay, ready, ready. Satu, dua, tiga. Okay, first page. And then the next, second page. Boleh tunjuk peace. Okay. Thumbs up. Itu bukan gambar pasport tau. Boleh freestyle. Okay, ready? Well, okay, last eh. Saya return balik ke first page. Okay, satu, dua, tiga. Alright. Okey, sebelum saya akhiri sesi kita hari ini, terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada presenter kita Prof. Madya Dr. Azman Putra daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka, dan terima kasih kepada semua sekolah-sekolah, guru-guru, ibu bapa dan juga pelajar-pelajar yang terlibat. Okey, insya-Allah kita jumpa petang ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.